Deva bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu. Dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force. Kelakuan Mayor Dedi Hasibuan yang membawa puluhan personel Kumdam 1 Bukit Barisan mendatangi Polrestabes Medan kini berbuntut panjang. Dan Puspam TNI Marsda Agung Handoko lantas membeberkan hasil penyelidikan Mayor Dedi Hasibuan. Salah satu hasil penyelidikan yang dibeberkan dan Puspom TNI yaitu pengkerudukan oleh Mayor Dedi Hasibuan dan prajurit TNI lainnya diduga adalah wujud show of force atau unjuk kekuatan terhadap anggota Polrestabes Medan. Marsda Agung mengungkapkan dugaan tersebut dapat dilihat ketika Mayor Dedi Hasibuan dan prajurit lainnya mengenakan pakaian dinas saat hari libur dinas. Selain itu, Agung juga mengungkapkan aksi unjuk kekuatan itu dapat dilihat dari video yang beredar. Kendati demikian, Agung menjelaskan TNI belum dapat memastikan apakah penggerudukan tersebut dapat dikatakan sebagai perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin terkait dengan